Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello keluarga YouTube, welcome back to my YouTube channel. Keluarga Prasetya di. Nah, oke, keluarga YouTube yang ada di rumah, jangan lupa di subscribe dulu channel YouTube keluarga Prasetya di, dan jangan lupa di like and share juga ya keluarga YouTube. Oke keluarga YouTube, nah sekarang nih di video kali ini aku pengen ngajak Bunda jalan-jalan ke suatu tempat yang oke banget. Jadi tempat ini nyaman banget ya. Kalian tuh bisa melakukan banyak aktivitas di tempat ini. Kalau kalian mau tahu namanya, apa dia namanya Bun? Ini adalah namanya Kopi Tubi. Oke keluarga YouTube, jadi ini adalah penampakan dari parkiran motor yang berada di Kopi Tubing. Dan yang ini adalah penampakan dari parkiran kendaraan roda 4 yang ada di Kopi Tubing. Kalau dilihat ya guys, cukup luas ya parkirannya. Oke keluarga YouTube, jadi di Kopi Tubing ini kalian bisa melakukan berbagai macam aktivitas ya. Di antaranya adalah kalian bisa mengarungi Kali Cikuluwung. Dan juga kalian bisa staycation atau glamping di sini ya. Di sini ada dua macam tipe, yaitu kabin dan glamping. Keluarga YouTube, jadi untuk masuk Kopi Tubing ini kita harus bayar tiket dulu ya. Ini adalah penampakan loket tiket dari Kopi Tubing, yaitu sebesar 10.000 untuk per orang dan juga 5.000 untuk kendaraannya. Ketika sudah membayar, kita akan diberikan sebuah gelang yang bertuliskan Tubing Park and Resort. Ini adalah papan penunjuk arah yang ada di Tubing Park. Jadi di sana itu ada mini zoo, organic farm, pendopo joglo, dan berbagai macam yang lainnya. Dan ini adalah penampakan dari office yang berada di Kopi Tubing. Nah, aku sama Bunda nih langsung memilih tempat yang berada di atas ya guys. Jadi Kopi Tubing itu ada dua area, area bawah dan area atas. Karena berhubung kita sudah sampainya siang, aku dan Bunda langsung saja menyusuri anak tangga ini menuju restorannya. Sudah nggak tahan guys, sudah lapar. Ini adalah penampakan dari restoran Tubing Park ya guys. Jadi restorannya ini areanya agak semi outdoor, dimana restorannya menghadap ke kolam renang. Nah kalian kalau nggak mau makan, mau berenang doang juga bisa ya Bun ya. Nah iya betul banget. Jadi kalau kalian nggak mau makan, mau berenang aja itu bisa banget. Pokoknya di Tubing, Kopi Tubing maksudnya. Kalau menurut aku keluarga YouTube, Kopi Tubing ini mengusung tema bangunannya yaitu seperti berada di Amerika Latin ya guys. Nah kita lihat kan, dindingnya itu banyak banget ornamen-ornamen seperti kita berada di Amerika Latin. Keren sih. Halo guys, balik lagi di YouTube channel keluarga Prasetyadi. Jadi sekarang kita lagi ada di Tubing Park and Resort ya Bun ya. Nah, untuk masuk ke Tubing Park and Resort ini, kalian itu yang pertama bayar kendaraan. Kalau motor, kita kan kebetulan menggunakan motor ya, Bun ya. Itu bayar 5.000. Untuk per orangnya bayar 10.000 masuk sininya ya, guys ya. Nah, sekarang kita lagi ada di restronya ya, Bun. Kita mau nyobain masakannya nih. Jadi kita pesan apa aja, Bun? Kita pesan gurame asam manis, terus nasinya 2, soto Betawi 1, sama es teh manis. Ya, jadi es tehnya kayak buat masan ya, kayak untuk take away, nggak pakai gelas dia. Oke, lanjut itu kita tunggu makanannya datang guys. Untuk suasana gimana? Suasana sih cukup romantis, ya. Kalau dari suasana tuh kayak di ini guys, Amerika Latin gitu, kayak Meksiko gitu, kayak gayanya, bangunannya gaya gitu guys. Jadi ada pengalaman lagi, tadi kita selama di sini dikacauin sama Google Maps ya, jadi kita disasar-sasarin, jadi aduh, perjuangan itu luar biasa banget ya. Jadi kita hampir aja kesesat guys gara-gara Google Maps.
Jadi buat kalian yang kesini, sebaiknya untuk yang naik motor, ketika kalian udah nyampai keluar Bogor kota, settingannya diubah. Jangan untuk kendaraan motor, tapi untuk mobil. Jadi biar kalian lewat jalan-jalan gede. Karena tadi kita pertamanya settingannya menggunakan kendaraan bermotor, kendaraan sepeda motor, jadi lewatnya ke kampung-kampung ya, ini hampir disesatkan. Itu aja sih tips kalian guys untuk yang mau kesini. Sambil kita nunggu makanannya, tetap di YouTube channel Warga Prasetya. Oke guys, ini adalah daftar menu dari restoran Tubing Park. Terlihat ya, banyak juga pilihan makanan yang bisa kalian pesan di sini, mulai dari dessert, makanan berat, dan juga minuman. Oke, keluarga YouTube, ini pesanannya sudah datang, yaitu ada nasi putih, lalu ada ikan gurame asam manis, dan aku juga pesan menu lagi yaitu soto Betawi. Oke keluarga YouTube, ini saat-saat yang paling tunggu-tunggu sudah tiba, yaitu icip-icip makanannya. Bagaimana menurut Anda makanannya? Untuk dari makanannya, menurut aku sih itu enak ya Bia. Apalagi yang gurame asam manisnya itu benar-benar aku suka. Soto Betawinya juga sama, aku juga suka. Kalau kamu gimana? Ya menurut aku dari makanannya juga lumayan ya, lumayan enak. Agak kekurangan sedikit guramenya, kurang banyak. Oke keluarga YouTube, kita mau lanjut makan dulu ya. Nah buat keluarga YouTube yang ada di rumah, pokoknya jangan kemana-mana dan jangan di skip untuk videonya. Tonton terus pokoknya. Oke keluarga YouTube, jadi setelah kita mengisi perut nih, kita langsung aja menyusuri anak tangga untuk memutari area yang ada di Kopi Tubing. Keluarga YouTube, Kopi Tubing ini pemandangannya luar biasa banget ya, amazing banget pokoknya, keren banget. Oke, dan ini aku sedang berjalan menyelusuri Kopi Tubing. Nah, kalian bisa lihat ini pemandangannya enak banget, super duper nyaman dan sejuk. Berjalan menyusuri jalan setapak dengan pemandangan hijau dan juga ditemani dengan desir sungai, itu suasananya luar biasa banget ya. Ini Kopi Tubing ini juara banget menurut aku, suasananya keren abis. Oke keluarga YouTube, nah aku sedang berjalan menuju ke bawah ya, yang pastinya ini pemandangan Kopi Tubing. Jadi Kopi Tubing itu ternyata luas banget, di bawahnya tuh ada tempat spot-spot foto yang sangat keren, dan ini benar-benar sih keren banget buat ajak keluarga datang ke Kopi Tubing. Halo guys, jadi kita sekarang lagi di mana Bun? Di Kopi Tubing. Gila tuh guys, lihat guys pemandangannya tuh di sampingnya sungai gini. Nah di Kopi Tubing ini tuh kalian bisa main arung jeram ya Bun ya, dengan harganya tuh 50.000 per orang kalau nggak salah guys. Gila nih asli guys, ini keren banget asli. Di pinggirnya tuh sungai. Gue balik. Nah kalian guys di sini, kalian boleh banget main ke sungai ataupun mau main arum jeram juga boleh ya Bun ya, karena ada paketannya. Ya walaupun jalan kesininya cukup
melelahkan karena disesatkan oleh Google Map, tapi kebayar sih ya teman-teman. Suasana sejuk, pemandangan ciamik, lanjut aja kita ambil handphone di kantong, cepet-cepet buat mengabadikan perjalanan ini. Keren Kopi Tobing. Oke keluarga YouTube, nah ini kita lagi istirahat dulu ya, karena cuaca lumayan agak panas ya. Iya. Jadi kita nunggu adem dulu, dan ini kita lagi menikmati suasana yang begitu ini. Malam yang keren guys. Keren banget sumpah. Di pinggir kali, sungai ya. Sungai. Batu-batuannya besar, airnya bersih, pandangan ke depannya bukit, hijau. Pokoknya mantap banget pasti. Keren, pokoknya kita gak nyesel. Tadinya sempat aku pengen udah balik aja, karena kan tadi disalahin, salah jalan sama Google ya. Jadi bener-bener itu aku capek banget naik tanjakan ke atas, bener-bener. Tapi kebayar sih ya dia. Iya. Dan jelas kita kesini hari-hari weekday guys. Ini kita hari Jumat. Iya. Itu sepi banget ya bener. Mungkin juga karena belum banyak yang tahu ini tempat guys. Ya, tempatnya enak asli. Adem banget. Sejuk. Dan itu dia bikin nuansanya itu kayak di Amerika-Amerika Latin. Amerika Latin guys, kalau dari bangunannya pokoknya keren. Pokoknya pasir-pasir putih gitu, jadi berasa kayak di Meksiko gitu. Keren. Nanti kita bakal muter-muter lagi ya keluarga. Tetap saksikan di YouTube channel Keluarga Prasetyadi. Oke keluarga YouTube, nah ini kita mau berfoto-foto dulu karena spotnya bagus banget, jadi ya otomatis aku pengen foto. Kalau kalian punya anak guys, kalian bisa bawa ke sini karena di sini ada mini zoo-nya ya, Bun ya. Iya, jadi pas. Ini dia mini zoo-nya. Mini zoo, isinya ada kelinci dan juga burung-burungan. Pokoknya lumayan asik ya bener kalau gue keluar ke sini. Oke guys, jadi ini adalah mini zoo yang ada di Kopi Tubing. Kopi Tubing guys. Di sini juga terdapat tanaman-tanaman gantung ya guys. Kalian bisa lihat ini menambah estetik banget dari Kopi Tubing ini. Pokoknya kesannya jadi wow lah, alamnya dapet, modernnya dapet, tradisionalnya dapet, keren Kopi Tubing asli. Oke guys, jadi di Kopi di Tubing Park ini ada juga kebun-kebun ya guys, mini kebun. Ini dia contoh kebunnya. Jadi di sini banyak-banyak sayur-sayuran yang ditanam di sini. Pokoknya keren buat anak-anak kalian bisa jadi edukasi ya. Ini adalah kolam renang yang berada di Kopi Tubing. Nuansanya alami banget ya. Jadi membuat kita benar-benar rileks dan menikmati pemandangan sekitar. Nah guys, aku suka banget nih sama pintu gerbang dari area cabin dan glamping ground ini. Keren banget ya, asli ini pintu gerbangnya aku suka banget temanya nih. Gimana ya, klasikal modern, pokoknya mantep banget. Oke guys, jadi di sini itu ada glamping nih guys ya. Di Kopi Tubing ini selain ada restro, ada parknya juga, ada mini zoo, ada juga glamping. Jadi kalian yang capek-capek sini, kalian bisa nginep di sini, ya. Betul. Jadi itu udaranya cukup sejuk ya, Bun. Kalau malam mungkin enak banget ya. Kayaknya kalau malam ini bakal menjadi sesuatu yang wow. Glampingnya juga cukup bagus ya, Bun ya. Fasilitasnya cukup lengkap.
kalian setiap glamping tuh disediain meja-meja seperti ini guys. Jadi kalian yang mau menikmati suasana di luar bisa banget duduk-duduk tablenya di meja kayak gini. Keren lah pokoknya. Kopi tubing. Oke, keluarga YouTube, berhubung view-nya bagus, jadi aku nyuruh Abi untuk foto-foto dulu ya, keluarga YouTube. Jadi guys, seperti saya bilang tadi, kopi tubing ini ada glampingnya. Harganya mulai dari 500 ribuan. Untuk fasilitasnya juga cukup komplit ya. Jadi setiap glamping itu disediakan kursi dan bangku. Juga ada tempat kita untuk nongkrong-nongkrong di luar dan juga barbekyuan. Pokoknya fasilitas mantep di glamping Kopi Tubing ini. Ini adalah tampilan dari kafe yang di bawah ya guys. Jadi Kopi Tubing itu ada dua restro, ada restro yang di atas dan restro yang di bawah. Nah, ini adalah restro yang di bawah. Tempatnya pun nggak kalah seru ya guys. Ini sih lebih ke modern gitu ya tampilannya, karena mengusung kafe-kafe kopi gitu. Pokoknya keren sih aku bilang. Tapi kalian bakal kaget nanti guys pas ngelihat pemandangan di sebelahnya. Itu amazing banget. Sambil menikmati suasana di sini, kita nggak lupa juga untuk pesan minuman di sini guys. Kita akan review rasanya buat kalian semua keluarga YouTube yang ada di rumah. Oke guys, sekarang kita lagi ada di mana-mana, di kafe bawahnya ya, di kafe tubing di yang bawahnya, bagian bawahnya. Kita udah pesen 3 minuman nih, orang tanggung guys, 3 minuman. Ini ada milkshake strawberry, milkshake vanilla, sama red velvet. Gimana rasanya ini? Rasanya enak. Harganya ya lumayan. Lumayan sesuai lah rasanya lah. Milkshake-nya juga banyak. Dan yang paling mantap tuh tempatnya guys. Heaven. Kalian mau kafe atasnya bagus, di kafe di bawahnya pun pemandangannya keren. Kalau kalian mau ngeliat nih bawahnya, keren banget guys tuh. Alam banget guys. Keren asli. Nggak bohong, kalian kalau mau kesini Cafe Tubing sekedar minum-minum doang bisa, sekedar makan doang bisa ya bun ya, mau berenang, mau main ke zoo bisa, atau mau nyobain glampingnya juga keren ya bun. Pokoknya ini sih lumayan recommended lah, walaupun areanya cukup jauh dari Bogor kota tuh sekitar sejaman ya bun, jam lebih guys, tapi kebayar ya bun ya. Ini jujur ya keluarga YouTube, aku berada di sini tuh sangat nikmat banget, menikmati minuman sambil melihat pemandangan yang luar biasa ini, menambah rasa syukur aku kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas ciptaannya dan nikmat yang diberikannya kepada aku, luar biasa. Jadi keluarga YouTube, Kopi Tubing ini menurut aku cocok banget buat kalian yang nyari tempat liburan atau healing yang nggak jauh dari Jakarta. Kalian bisa banget ke Kopi Tubing ini. Kenapa aku bilang rekomendasi banget? Karena di Kopi Tubing ini lengkap banget ya guys. Nuansa alamnya dapet, tradisionalnya dapet, sampai modernnya pun dapet. Kalian yang pengen adventure, pengen olahraga ekstrim di sini bisa. Kalian bisa nyobain arum jeram. Kalian mau ngedukasi anak tentang tumbuhan dan juga hewan satwa bisa kesini. Terus juga kalau cuma sekedar mau nongkrong-nongkrong, minum kopi ataupun makan di sini juga bisa. Makanya aku bilangin Kopi Tubing ini lengkap banget guys fasilitasnya. Keren udah.
keluarga YouTube, segitu dulu review dari aku mengenai Kopi Tubi. Jadi buat keluarga YouTube, jangan lupa di subscribe dan like. Mohon maaf juga bila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak sudah menonton channel YouTube keluarga Prasetyadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian, video ini dibuat sebagai hiburan di kala senggang dengan maksud untuk memberikan informasi, motivasi, serta menginspirasi Anda. Tiada maksud untuk menjelekkan apalagi menghina. Mohon maaf bila di video ini masih banyak kekurangan, karena video ini dibuat dengan segala keterbatasan, namun tidak membuat kami berhenti berkreasi dan berinovasi. Jangan begadang bila tiada artinya, lebih baik berdagang agar tiada hutang. Jangan lupa subscribe channel ini, like, dan share video ini agar lebih banyak orang yang mengetahui.